Boleh. Tak apa, set je kan ni. Set je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rezeki kita berjumpa di akhir Syawal dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Apa yang Ustaz Najib cerita semua tu, tu cerita tak semestinya betul. Kami pertama kali bertemu di Amman. Ustaz Najib, kita jumpa di Amman. Di Suwaileh, di apa nama, capital city di Jordan lah. Dan saya bukanlah pelajar tajaan, saya sama dengan Ustaz Najib. Kita Pharma, father and mother sponsor. Alhamdulillah, bukanlah saya kata bidang Al-Quran, cumanya boleh kata minat saya lebih kepada Al-Quran lah, untuk kita share berkenaan dengan apa yang kita sama-sama belajar. Dan saya terima kira-kiranya offer lah ya, untuk kita sama-sama belajar ni. InsyaAllah kita akan menggunakan kitab Mafatih Lita'amud Ma'al Quran, iaitu kunci-kunci. Mafatih, semua orang tahu makna mafatih kan? Mafatih, kunci, kunci-kunci di ta'amul ma'al Quran, untuk kita bagaimana berkomunikasi dengan Al-Quran. Dan kitab ini di antara kitab yang terawal yang dikarang oleh Syekh Salah Al-Khalidi, kira-kira hampir 40 tahun yang lepas. Maka kitab ini di antara kitab yang sangat bagus untuk kita memahami Al-Quran, dan cara untuk kita bagaimana nak mendalami Al-Quran. Sebab Quran ni kalau kita baca saja-saja kita tak dapat apa, bukan tak dapat pahala, maksud dia tak dapat faham apa yang nak disampaikan. Macam Al-Fadhil Ustaz Najib kita, segala kunci-kunci dia dah pegang lah. Kecuali kunci syurga dia tak pegang. So kunci-kunci ni macam mana Ustaz Najib boleh boleh kaitkan sana sini dengan sirahnya dan sebagainya, disebabkan oleh kerana beliau ada kunci-kunci ni lah. Dan kita cuba untuk melihat apakah yang boleh kita pelajari pada kitab ni lah. Yang pertamanya, dia ada membahagikan. Saya just fokus kepada fihrist ataupun table of content dia. Di antara perkara-perkara yang akan kita belajar, yang pertama adalah nama-nama Al-Quran. Yang ni bahasa Arab. Saya cari, saya cuba saya cuba untuk cari terjemahan. Kalau jumpa kita pakailah. Setakat sekarang tak jumpa lagi. Selalunya terjemahan ni Indonesia laju. Cuma tak jumpa lagi. Kalau ada, insyaAllah. Kalau tak ada, oleh kerana kita bermula online, saya akan usahakan untuk kita memelayukan lah. Walaupun ia adalah bahasa Arab, kita datangkan dalam bentuk poin-poin yang boleh kita fahami. Baik. So, kita akan mengaji tentang asma, tentang nama-nama Al-Quran. Dan di sini penulis meletakkan, di sana ada nama Quran dan di sana ada sifat Quran. Maka penulis ada beliau membahagikan dan ada beliau telah meletakkan adakah beza di antara nama dan sifat-sifat Al-Quran. Kemudian kita akan melihat apa yang Rasulullah SAW bicarakan tentang Quran. Hadis-hadis Nabi yang menyebut tentang kelebihan Al-Quran, objektif Al-Quran. So kita akan go through satu persatu, slow-slow. Maksudnya kalau kita habis kitab ni lambat, tak apa kot.
Kan? Asalkan kita dapat anak kunci tu. Ha, saat kita dapat kunci tapi tak boleh nak buka pintu, tak boleh juga. Kan? But, kemudian kita akan tengok bagaimana sahabat-sahabat Nabi menggambarkan Al-Quran di kacamata mereka. Maka kita boleh membayangkan sebab apa penting kata-kata sahabat ni. Sebab sahabat di antara manusia yang ketika mana turunnya Al-Quran, mereka menyaksikan bagaimana Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Mereka tahu apa yang berlaku pada waktu tersebut, environment pada waktu tu, supaya kita boleh faham, oh masa ayat ni turun rupanya macam ni, keadaan macam ni. Masa ayat ni turun rupanya keadaan macam ni. Supaya kita boleh memahami dengan lebih mendalam. Kemudian aqwal tabi'in. Nah, kata-kata tabi'in, mereka yang hidup selepas zaman sahabah, bagaimana pandangan mereka terhadap Al-Quran. Kemudian kita akan mengaji tentang adab tilawatul Quran. Kemudian kita akan melihat daripada sudut teori bagaimana cara kita untuk tadabbur Al-Quran dan hidup bersama dengan Al-Quran. Bukan sekadar tafsir, tetapi tadabbur, melihat apa yang tersirat di sebalik yang tersurat. Maka bagaimana Syed Qutb rahimahullah dalam mukaddimah buku ni, penulis membawakan satu kata-kata indah daripada Syed Qutb rahimahullah. Dia kata, al-hayah fi dhilalil Quran ni'mah, ni'matun la ya'rifuha illa man dhaqaha. Kata-kata ini adalah kata-kata Syed Qutb rahimahullah dalam tafsir fi dhilalil Quran. Dan Syekh Salah ni, dia punya tesis master dan PhD dia adalah berkaitan dengan Syed Qutb rahimahullah. Dan dia membaca kitab Syed Qutb fi dhilalil Quran tu harfan bi harfin, setiap huruf dia tak tinggal, daripada mukaddimah sampai kepada khatimah. Banyaklah, lebih kurang 7 jilid. Dia baca, dia khatam 7 kali. Dia khatam 7 kali. Sebab tu dia digelar sebagai Syed Qutb Thani, Syed Qutb yang kedua selepas Syed Qutb. Sebab bila tanya adik kepada Syed Qutb rahimahullah, siapa nama adik Syed Qutb? Muhammad Qutb rahimahullah, dia akan yushiru ila Syekh Salah. Dia akan tunjuk orang yang paling tahu pasal fizilal Quran bukan aku. Dia sebagai adik Syed Qutb, dia kata bukan aku, tapi Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Maka dia ni rahimahullah dikira sebagai pakar rujuk kepada tafsir fi dhilalil Quran. Baik, kemudian kita akan belajar khutuwat mutadarrajah. Apa nama langkah-langkah yang sepatutnya kita ikuti untuk memahami isi Al-Quran. Maka di antara benda yang diletakkan satu tajuk khas baru dia masuk tajuk anak kunci untuk berkomunikasi dengan Al-Quran. Maka di antara anak-anak kunci ini diletakkan semua ada 27 kunci. Ada 27 kunci. Kira habis 27 ni, habis secara ringkas. Maka dia meletakkan nombor satu ialah bagaimana kita melihat secara keseluruhannya Al-Quran ini. Kita kena memahami Al-Quran ini secara keseluruhannya, apa yang nak disampaikan. Kemudian kita kena tahu apa objektif Al-Quran. Surah ni, kisah ni, semuanya dia ada titik fokus dia. Apa yang nak disampaikan dalam Al-Quran sebenarnya pada kisah ni, pada surah ni. Dan di antara kuncinya juga dekat sini, dia tulis bagaimana kita memahami keadaan nas yang diturunkan pada waktu tu. Maksud dia, ayat Quran yang turun pada waktu tu, macam mana keadaan Nabi, macam mana keadaan para sahabat, macam mana keadaan environment orang Arab pada waktu tu, apa yang berlaku pada waktu tu ketika mana ayat tu turun. Adakah ayat tu menjawab persoalan ataupun ayat tu sekadar satu munasabah kepada apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, contoh tadi di kelas
Abu Hubaib Learning Center. Contoh munasabah ayat Al-Quran, Nabi Yusuf alaihi salam kan dia kena uji dengan Allah dengan abang-abang dia. Abang-abang dia merancang bila mereka duduk sesama mereka, mereka kata, apa kata kita bunuh Yusuf, uqtulu Yusuf, ataupun kita awitrahuhu ardan yakhlulakum wajhu abikum, ataupun kita buang Yusuf ni daripada negeri kita ni. Ataupun pandangan yang ketiga, abang sulung dia kata apa, la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf, wa alquhu fi ghayabatil jubb, kita buang Yusuf dalam pergi buta. Maksudnya ada berapa pandangan? Ada tiga pandangan. Kenapa penting cerita tiga pandangan, cerita Yusuf ni, apa kaitan dengan Nabi SAW? Itu munasabah. Apa kaitan? Oh, rupanya Nabi SAW, Allah nak beritahu kepada Nabi SAW dalam peristiwa ni, Nabi nanti, lepas tiga tahun, Nabi akan diuji. Rupanya, apa yang Nabi kena uji, sama dengan, hampir sama dengan Yusuf kena uji. Yusuf kena uji dengan adik-beradik dia, rancang dengan tiga perancangan. Nah, dalam meeting mereka, mereka rancang tiga benda ni. Salah satu mesti dilaksanakan. Pada Nabi SAW, apa jadi kat Nabi? Nabi kena boikot apa semua. Kemudian, last sekali orang Arab Quraisy berkumpul. Yang tak perhati dengan Nabi ni. Mereka buat apa? Dalam surah Al-Anfal ayat 30. Allah Ta'ala merakamkan, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ayat tu cerita pasal apa? Mereka ni berkumpul, ketua-ketua Arab kabilah Quraisy ni di Darun Nadwah, di tepi Kaabah tu, berbincang nak buat apa dengan Muhammad. Maka mereka bincang apa? لِيُثْبِتُوكَ, sama ada nak memenjarakan Nabi, أَوْ يَقْتُلُوكَ, sama ada nak bunuh Nabi, أَوْ يُخْرِجُوكَ, sama ada nak exile, sama ada nak buang Nabi daripada kota Mekah. Maka Nabi diuji dengan tiga perkara tadi, sama dengan seperti mana diuji oleh Yusuf alaihi salam. So itu munasabah. Maka munasabah ni sangat penting. Kita melihat jawun nas, environment ataupun cuaca yang turun ayat tersebut, apa kaitan dengan Nabi, supaya kita boleh reflect. Dan ayat Quran semuanya kebanyakan adalah refleksi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. So ada banyak lagi benda, yang 27 benda ni yang akan kita tengok satu persatu, sehinggalah kita akan tengok pada kunci yang ke-28, apakah daripada kunci-kunci ini, kunci yang ke-8 disebut tentang bagaimana buah yang ada ataupun buah yang terbit daripada pohon-pohon kunci ni. Maksud dia, dia nak bagi tahu kepada kita last kali apa yang kita dapat untuk diri kita daripada apabila kita bertaamul dengan Al-Quran. Bila sebut taamul ni, maksud dia berinteraksi dengan Al-Quran. Dan saya jangkakan kelas kita ni saya tak boleh nak agak lama tak lama, sebab perbincangan dia ada ketikanya mungkin ambil masa lama, satu-satu poin. Ada ketikanya mungkin kita laju apabila kita dah start faham dengan lebih cepat, insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Takat tu boleh ke saya terang takat tu je? ada soalan ke? Kalau saya tak boleh jawab, guru saya boleh jawab dengan Aisyah. Haa. Saya diberitahu ustazah 1.5 jam ke ustazah? 1.5 jam. Tapi mulai bulan 8. Online lah setakat sekarang. Sejam setengah. InsyaAllah.
Macam mana? Center tu dekat center mana? Abang Hamid Center. Kita sekarang tadabbur surah Yusuf. Tu yang cerita Nabi Yusuf tadi tu. Okey ke? Tengok muka macam risau tu. Saya rasa takut terlalu pack. Jadual terlalu pack. Kalah universiti tu. Budak-budak universiti pun tak mau kelas lama-lama. Ke macam mana Ustazah? Ke dibincangkan semula pula nanti? Saya tak ada masalah. Boleh insyaAllah. Duduk Melaka ke? Duduk KL ke? Datang ke? Saya duduk di KL. Kebetulan ada kuliah di Abu Hubaib Center, Abu Hubaib Learning Center hari Isnin. Saya bagi komitmen dekat sinilah hari Isnin. Bulan 6 dengan bulan 7 saya tak ada kat sini. Boleh insyaAllah. 17 insyaallah insyaallah. Ustaz buku tu dia tulisan Setakat sekarang ni dalam bahasa Arab. Bahasa Arab. Sekejap. Buku ni saya rasa ada dalam PDF. Nanti saya tengok. Tak, apa namanya, Ustaz Afwan pun dia juga penjual kitab sebenarnya. So kalau nak beli yang ni pun boleh. Dia penjual kitab Arab bila dia tak ada. Saya je kitab Arab ke? Kitab Melayu tak ada. Okey, kitab ni ada dalam bentuk PDF tapi dalam bahasa Arab lah. Nanti saya boleh share dengan Ustazah lah. Original fizikalnya adalah cuma terhad. Saya tak tahu berapa banyak dia punya stok yang tinggal.
Nanti saya update semula. Masa dia sama dengan kami belajar dulu awal-awal lah. Setiap patah perkataan tu kita tulis. Lama-lama-lama hafal, dah belajar bahasa Arab. Gitulah. Itulah ada orang cakap dekat saya, kami nak hafal Quran dah tua dah. Kan macam mana kan? Itulah, saya pun tak hafal Quran. Cuma sahabat Nabi bila habis hafal Quran, maksudnya di antaranya Sayyidina Abu Bakar, umur dia 63 tahun lebih kurang. Maksudnya gitulah. boleh? Boleh insya-Allah. Maksudnya kena bebik satu-satu lah. Mari nak cakap. Tu. Yang tu. Takut tak ada. Macam mana? Aha. Ikutlah, cuma satu lagi, saya suka juga kalau kita boleh tadabbur, kita buat kelainan sikit. Kita tadabbur ikut surah mana yang turun dulu. Sebab dulu saya pernah buat macam tu, kita guna tafsir Syekh Habanakah Al-Maidani. Dia start dengan surah Al-Alaq dulu. Al-Alaq. Kemudian Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudassir, Al-Fatihah, macam tu. Dia ikut turutan. Boleh macam tu. So kalau ikut turutan, kita akan nampak dia punya flow, apa yang berlaku. Cerita. Wallahu a'lam. Okey ke? Sah ke saja ya? Sila. Ceritakan kepada kita, insyaAllah mudah-mudahan Rabbana yassir, Allah kemudahkan semua urusan kita untuk nak mempelajari Al-Quran. Niat dan perancangan dah cantik, mudah-mudahan diikuti dengan komitmen lah selepas daripada ini insyaAllah. Sebab Ustaz Afwan dia datang seminggu sekali saja ke Melaka, hari Senin. So kita gunakan peluang 2 bulan tu, insyaAllah nanti kalau untuk masa yang akan datang, kita cuba arrangekan. Kalau boleh secara bersemuka tu, lagi baik-baik lah. Cuma saya nak mungkin boleh, kalau ada hari yang lain, contoh hari Khamis atau hari Rabu. Kalau hari Khamis, hari Rabu tu, kalau boleh masuk kat sini dalam pukul 10 hari Rabu ataupun hari Khamis, mungkin Ustaz Afwan boleh masuk. Maknanya saya tukarkan kuliah yang dekat IHLC tu, yang hari Isnin, hari ni, saya pindahkan pergi jadi ke hari Rabu ataupun hari Khamis. So, maknanya selepas kuliah tu, dia boleh terus datang. Itu cara macam tu je lah. Itu kalau nak lah. Tapi terpulang pada guru besar lah. Saya cadangan saja. Kalau nak secara besar buka, itu saja cara. Itu so. So, kita tu tak ada pilihan lah. Yang tu tak apa kalau dah kata macam tu. Itu sajalah pilihan yang ada, sekadar pandangan. Bukan nak paksa. Itu pandangan saya lah. Sekadar nak bagi. Itu rasa nak tolong dengan cara macam tu. So, saya kata saya mungkin boleh tukarkan Ustaz Afwan pada hari yang lain di sana. Supaya dia dapat datang ke sini lah. Macam tu salah satu cara. Tapi itulah tengok nanti ke depan-depan. Tak tahu Allahu'alam. Mudah-mudahan Allah pemudahkan niat yang baik.
dan perancangan yang baik tadi. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.